kita sudah diskusi sama pihak penyidik yang penyidik menyatakan siap menerima, tetapi ada satu syarat yang tadi kurang, yaitu terjemahan, karena ini bahasa Jawa. Nah, tadi sudah kita langsung koordinasi dengan penerjemah tersumpah. Insya Allah sih besok jadi, gitu. Jadi besok kita tinggal terima nomor LP-nya dan segala macamnya nanti seperti itu. Jadi cuma kurang itu aja tadi. Nah, semua sudah diterima, sudah dicek, sudah oke. Cuma terjemahannya gitu, untuk menghindari nanti ada apa permasalahan hukum lebih lanjut, makanya terkait laporan ini karena ini bahasanya bukan bahasa Indonesia, makanya harus ada terjemahan secara tepat. Di media udah ada kata itu semua tim udah minta maaf nih bang. Ya klarifikasi dulu. Ya. Ya itu tadi saya sih lebih setuju itu klarifikasi ya, klarifikasi permohonan maaf terkait misalnya dia membuat salah paham gitu. Nah, tapi dia tidak mencabut pernyataan itu, gitu. Tidak mencabut. Belum. Tanya bang. Pernyataan bahwa Nabi Muhammad itu bagaimana hinaannya dia itu. Nah, itu menurut kami itu bukan bentuk apa namanya yang sesungguhnya permintaan maaf. Gitu. Artinya ini justru malah menegaskan Muwafiq benar menghina dengan kalimat itu. Gitu. Jadi dia memang mengakui dia mengucapkan itu. Tapi dalam videonya sudah diluruskan. Proses bagaimana nanti pihak kepolisian terkait permintaan maaf itu. Jadi sebenarnya salah satu poin yang kita stressing di sini adalah bahwa kita mengharapkan ya, depannya baik itu pejabat agama lainnya ya, pejabat terus pihak atau masyarakat semua atau kemudian atau hati-hatilah jalan terkait dengan agama. Kalau menyatakan terkait dengan agama itu harus yang pertama berdasarkan ilmiah, ada dasarnya dan dasarnya itu ilmiah. Ini kan enggak kemarin, ini suka-suka aja. Kalau ini terus begitu, tidak ada efek jeram gitu. Dan ini sama seperti apa dulu kan juga dia minta maaf. Karena kita tetap laporkan dan menjadi efek jeram. Kita harapkan kebebasan berpendapat ini tidak disalahgunakan untuk penghinaan yang suka-suka. Saya yakin agama lain juga akan tidak terima dengan hal ini. Terus bang, pelaporan ini udah ada upaya mediasi bang atau peneguran secara lisan mungkin kepada Gus Muwafiqnya langsung? Itu biar dari yang kepolisian aja karena apa namanya biar itu yang kepolisian yang mengurus terkaitnya kita hanya